Seperti apa prospek calon emiten industri komputer PT Zarek Sindo Mandiri Buana TBK? Untuk membahas itu kita telah terhubung dengan analis panin sekuritas Juan Oktavianus. Selamat pagi Mas Juan. Selamat pagi Mas. Oke Mas Juan, ini Zarek Sindo melepas sekitar 300 juta saham. Anda melihatnya prospek emiten di bidang komputer ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita melihat sebenarnya dari emiten ini Buat dari sisi uh, kontribusi terbesar dari pendapatan merupakan dari sisi uh, penjualan seperti contohnya dari sisi laptop dan juga tablet dan sejenisnya ya. Nah kalau kita melihat memang dari sisi uh, prospek uh, di 2020 ini kan meningkat signifikan ya. Kalau kita lihat ini sudah tercermin juga di bukunya bahwa 2019 mencatatkan uh, negatif buat dari sisi financial uh, statement di 9 month. Di 2020 ini langsung generate gede banget nih bagi duduk berpunya. Nah ini kalau kita lihat sejalan dengan pandemi COVID-19, dikarenakan adanya work from home dan juga uh, belajar di rumah ya, ini menyebabkan sebenarnya elektronik permintaannya meningkat signifikan. Kita rasa ini akan menjadi sentimen positif buat nanti di emiten yang duduk dukuin. Seperti itu. Oke, harga penawaran saham Zerexindo Rp250 per saham. Apakah bisa dikatakan wajar? Ya, jadi kita melihat uh, bahwa dari uh, harganya tersebut ini bisa didapat di sekitar 9.3 kali ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya secara peers, ini terasa relatif masih cukup murah. Kita lihat peers itu di level 14 sampai 16 kali. Nah, jadi kita rasa untuk harga yang sekarang ini masih dibilang uh, cukup atraktif buat dari pelaku pasar. Oke, Zeresindo ini mengincar uh, dana sekitar 83 miliar Rupiah. Ini dananya akan digunakan pelunasan pembelian kantor, pabrik, dan gudang, kemudian 58% untuk modal kerja. Nah, apakah dana itu cukup untuk modal kerja menurut Anda? Ya, kita rasa untuk dari sisi penggunaan dana IPO ini masih akan menarik dan juga cukup ya kalau kita lihat ya. Kita lihat juga buat dari sisi penggunaannya akan atraktif nih karena buat expansion plan kan. Jadi kita rasa akan sangat uh, menarik buat dari sisi uh, apalagi pasar buat exercise dari sisi uh, IPO-nya seperti ini. Oke, mungkin terakhir uh, Mas Joan ini pasca IPO Emiten Zareksindo Mandiri Buana saran untuk investor ini sebaiknya jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang? Ya, kita rasa buat dari jangka pendeknya ini masih akan meningkat tadi karena kan sebenarnya dari sisi Indonesia sendiri masih memperlakukan social distancing terkait dengan Covid-19. Jadi secara dari sisi pendapatan terutama dari sisi digital seperti laptop dan juga dari tabletnya ini masih akan meningkat nih sebagai kontributor utamanya. Nah, cuman kita harus lihat di 2021 apakah venue normal ini masih akan berlanjut di 2020 eh sorry 2022 2021 ini masih akan lebih tinggi lagi nih. Soalnya kita lihat sebenarnya pasti akan ada uh, adjustment terutama dari new normal dari pasar. di kita rasa masih and see terkait dengan jangka panjang namun akan cukup menarik di jangka pendek dan menengah seperti itu. Oke, Mas Yudh, terima kasih atas informasinya. Nanti kita akan berjumpa lagi untuk membahas perdagangan nanti ya. Terima kasih. Yeah. Dan pemirsa bagaimana nah. perkembangan terkini bursa utama global dan regional pada pagi ini? Kami segera kembali dengan informasinya usai jeda. Pemirsa sejumlah analis menilai rupiah pada perdagangan hari ini diprediksi bergerak stabil dengan kecenderungan melemah karena kurva imbal hasil US Treasury yang stabil berkat beberapa data ekonomi. Lalu bagaimana pergerakan rupiah pagi ini? Berikut kita simak datanya. Kemudian FUSI MIB menguat 0,12% di level 24.421. Bursa saham Asia mayoritas ditutup menguat pada perdagangan kemarin karena investor menyambut data terbaru yang menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat di ekonomi terbesar kedua di dunia itu. Bagaimana pergerakan bursa regional pagi ini? Kita simak datanya. Ya kita lihat Shanghai menguat 0,50 di level 3.435. Kospi Korea menguat 0,56 di level 3.053.06. Hang Seng menguat 0,76 di level 28.552.77 sementara untuk Nikkei melemah 0,13 persen di level 29.345.14. Selanjutnya kita simak Straits Times menguat 0,47 persen di level 3.190.63. KLSI melemah 0,29 persen di level 1.606.56 dan EXX 200 melemah 0,26 persen di level 6.745. Tiongkok terus meningkatkan investasi di Turki dan menjadi salah satu investor terbesar di Turki. Tiongkok juga menjadi pemasok utama vaksin COVID-19. Perusahaan elektronik Tiongkok Xiaomi bulan Maret ini membuka pabrik ponsel di Istanbul. Menteri Teknologi Turki Mustafa Farang hadir untuk menyambut investasi terbaru Tiongkok. Pabrik Xiaomi hanyalah salah satu contoh dari kemitraan Tiongkok-Turki yang berkembang pesat. Uh, certainly economic aspect bilateral trade especially uh, that that saw an exponential rise uh, since 2000 or so in the last 20 years and in the uh, in the final four or five years I would Tiongkok belum lama ini membeli saham perusahaan Italia di jembatan baru ketiga yang menjadi landmark Istanbul. Kini Tiongkok menjadi salah satu investor terbesar di Turki. Investor tradisional Eropa menarik diri dari Turki saat pemerintah mereka menghukum Ankara atas pelanggaran hak asasi manusia. Menurut pengamat, hal ini mendorong Turki makin menjauh dari Barat. This uh, hostile actions against Turkey will immediately and will eventually, sorry, will eventually uh, not force but let's say lineate Turkey with the Eurasian and Asian forces, Asian powers like Russia and China. Right now, the Asian century started. China is increasingly providing financial support to Turkey in its efforts to uang Turkish Tiongkok juga menjadi pemasok utama vaksin COVID untuk Turki. Eratnya hubungan Turki dengan Tiongkok membuat Ankara tidak merespons tindakan keras Beijing terhadap minoritas Uighur yang mayoritas Muslim. Tapi di lingkaran pemerintahan Turki ada kegelisahan atas tumbuhnya pengaruh Tiongkok. Buradan geliyor Çin, usircek, hepimiz hepimizi Görüyorsunuz insan haklarında hayvan gibi insanları öldürüyorlar. E şeyde, e, Turki menjadi salah satu negara yang menampung pengungsi dan pembangkang asal Uyghur dan Tiongkok mendesak Turki untuk meratifikasi perjanjian ekstradisi agar bisa memulangkan warga Uyghur. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Li diperkirakan membahas masalah ini selama kunjungannya ke Ankara. There is still a strong uh, pro-Uyghur lobby domestically um, and that that lobby is the voter base uh, of uh, the current governments. Uh, so the governments um,

sehingga memaksa Turki berada dalam posisi yang sulit. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Pemirsa, seperti apa pembukaan pasar saham pada pagi ini? Simak pembahasannya bersama rekan Cakri Miller, usai jeda. Pemirsa IDX Opening Bell kami lanjutkan bersama saya Cakri Miller. Selanjutnya kita akan langsung menuju lantai bursa efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Sudah ada rekan Kristo Suryo dan juru kamera Ria Nurianingsih dari Bursa Efek Indonesia. Kristo, pada perdagangan kemarin indeks ditutup melemah. Bagaimana prediksi dari analis untuk perdagangan saham hari ini? Baik Cakri, setelah pada perdagangan kemarin, indeks ditutup melemah di sebesar 0,46 persen di level 6.166,81. Untuk perdagangan hari ini, sejumlah analis memprediksi bahwa indeks harga saham gabungan akan kembali melemah. Seperti analis dari Arta Sekuritas menjelaskan bahwa secara teknikal, pergerakan indeks harga saham gabungan dinilai masih berada di tren biris untuk jangka menengah, di mana untuk pergerakannya sendiri masih akan dibayangi oleh fluktuasi harga minyak dunia serta harga komunitas lainnya yang mengalami koreksi. Sementara dari arta sekuritas sendiri memperkirakan bahwa untuk hari ini indeks harga saham gabungan akan bergerak pada rentang 6.144 hingga 6.209 dan di level 6.122 hingga 6.252 untuk perdagangan pada hari ini. Sementara itu dari Indo Surya Bersinar Sekuritas memprediksi bahwa pola gerak indeks harga saham gabungan saat ini terlihat sedang berusaha keluar dari rentang konsolidasi wajarnya dan juga selama indeks harga saham gabungan tidak dapat dipertahankan di atas resisten level terdekat maka peluang untuk terjadinya koreksi dinilai masih dapat terbuka secara lebar namun juga mengingat para investor asing masih mencatatkan capital inflow pada tahun ini hal ini masih menunjukkan setid setidaknya ada kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia jadi kalau kita melihat masih jika nantinya pada perdagangan hari ini masih terjadi koreksi wajar maka para investor masih dapat memanfaatkan momentum untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek dan ini juga para kalau kita melihat dari prediksi para analis juga memprediksikan bahwa untuk hari ini indeks berpotensi untuk melemah karena kita kalau melihat pada perdagangan hari Senin kemarin indeks uh, terkoreksi sebesar atau sebesar 0,46 persen atau sebesar 28,75 basis poin dan juga pada perdagangan kemarin pada hari Senin indeks juga terlihat bergerak di kisaran 6.165 hingga 0,55 hingga 6.230,99 dan juga dalam perdagangan kemarin tercatat sebanyak 204 saham ditutup menguat sementara 287 saham melemah dan 144 saham lainnya stagnan ataupun tidak bergerak dan juga pada penutupan perdagangan kemarin total transaksi mencapai 10,44 triliun dengan aksi jual bersih ataupun net sale investor asing senilai 45,64 miliar dan juga Cakri sekarang kita akan melihat langsung bagaimana pembukaan perdagangan pada hari ini dan sambil melihat ataupun meneruskan data-data uh, perdagangan kemarin, uh, dan juga pada saat pada perdagangan kemarin juga, sejumlah sektor uh, ada yang melemah, cakri, di mana beberapa di antara adalah sektor teknologi, properti, dan juga kesehatan yang masing-masing melemah sebesar 2,42 persen, 1,09 persen, dan 1,58 persen. Dan kalau kita melihat dari data-data kemarin, maka untuk perdagangan pada hari ini memang sejumlah analis memprediksikan bahwa Uh, indeks ataupun uh, indeks harga saham gabungan untuk hari ini hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 uh, cenderung akan uh, melemah begitu namun meskipun demikian masih ada sejumlah saham-saham yang dapat menjadi pilihan seperti kode saham RALS LASUKAL KLBF dan juga TLKM dan juga yang masuknya pukul 9 pagi indeks perdagangan, atau perdagangan sudah dibuka saat ini dapat dilihat bahwa indeks dibuka melemah berada di level 6160 5,92 cukup fluktuatif kalau kita melihat sekarang sudah kembali rebound untuk menguat di kisaran 0,03 hingga 0,01 persen atau sebesar 1,45 hingga 1,99 basis poin Kemudian untuk volume transaksi perdagangan pada pembukaan perdagangan hari ini tercatat sudah ada sekitar 267 juta saham yang sudah diperdagangkan. Kemudian untuk nilai transaksi perdagangan sendiri saat ini berada di sebesar 129,761 miliar rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan tercatat pada pembukaan perdagangan hari ini sudah ada sekitar 15.000 hingga 16.467 transaksi yang sudah terjadi pada pembukaan perdagangan hari ini. Cakri. Baik, terima kasih Kristo untuk laporan Anda, pemirsa. Demikian rekan Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Ria Ningsih melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya sama apa saja yang paling banyak ditransaksikan pada perdagangan saat ini, kita akan simak datanya. Berikut kita lihat untuk top frequent, Ya, untuk di urutan pertama ada saham milik aneka tambang TBK dengan kode emiten ANTM sudah ditransaksikan sebanyak 1282 kali diikuti saham dengan kode IKAN, ikan saham milik era mandiri TBK. Saat ini sudah ditransaksikan sebanyak 774 kali transaksi. Selanjutnya, sama apa saja dengan nilai perdagangan terbesar hingga saat ini, kita akan lihat datanya. Ya untuk top value ada saham dengan kode BULL sudah membukukan value mencatatkan value sebesar 39,6 miliar rupiah hingga saat ini diikuti saham perbankan milik BCA saham BBCA uh, membukukan value sebesar 26,6 miliar rupiah hingga saat ini. Lalu kita akan lihat saham apa saja yang paling aktif diperdagangkan hingga saat ini. Berikut datanya. Ya, untuk total pemirsa saya saham dengan kode emiten BULL milik Buana Lintas Lautan Tbk dengan volume penjualan saham hingga saat ini sebanyak 133.75.000 lembar saham yang diperdagangkan diikuti saham uh, milik Bumi Resources dengan kode sahamnya BRFS dengan volume penjualan saham sebanyak 53.462.100 lembar saham. Lalu berikutnya data saham dengan kenaikan terbesar berdasarkan perubahan presentasi hingga saat ini kita akan lihat datanya. Untuk top gainers by percentage ada saham dengan kode ZYRX milik Zyrex Sindo Mandiri Buana TBK sahamnya naik 24,8 persen. Lalu ada saham SNLK kode ditanya milik Sunter Lakeside Hotel TBK sahamnya naik 24,75 persen. Berikutnya data saham dengan penurunan terbesar berdasarkan perubahan persentasi hingga saat ini. Ada siapa kita lihat data yang pemirsa. Untuk top losers Kembali di IDX Opening Bell pemirsa, perdagangan saham di bursa efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan kembali bergabung bersama analis Panin Sekuritas Juan Oktavianus. Selamat pagi Mas Juan. Selamat pagi. Ya, Mas Juan, kita kalau melihat uh, tadi indeks sudah dibuka, dibuka di awal memang uh, sempat mengalami kenaikan tapi di sini kenaikan tertinggi tercatatkan hanya di 6170 lalu mengalami penurunan kembali begitu. Sekarang di dua. Nah, ini sangat fluktuatif untuk pembukaannya hari ini sementara kemarin juga ditutup melemah. Analisis Anda terhadap pergerakan sepanjang hari ini akan seperti apa untuk IHSG? Ya, kita memang memperkirakan buat hari ini agak lebih menurun ya, kecenderungannya ya. Okay. Dikarenakan sebenarnya kalau kita lihat dari US sendiri, ini ada kekhawatiran terkait dari US yield yang kembali meningkat ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa hari kemarin, udah mulai easing nih ke level 1,6. Sekarang ini udah back to 1,7. Nah ini yeah. sebenarnya uh, menyebabkan ekspektasi terhadap inflasi, uh, overheating dari ekonomi, nanti yang menyebabkan sebenarnya dari the Fed akan uh, disebut tak pertantrum yaitu mulai mengurangi dari pembelian obligasi. Hmm. Bahkan sebenarnya dari The Fed sendiri memberitahukan bahwa dari sisi nanti uh, pengetatan dari sisi uh, monetary polisinya itu akan lebih bersifat uh, transparan dan jadi akan ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk bersifat dari pembelian. Namun ini akan tetap menjadi kekhawatiran uh, pelaku pasar ya, terkait nanti dari sisi uh, likuiditinya ke pasar akan menurun. Lalu juga kalau kita lihat beberapa uh, rilis data dari uh, Eropa dan juga dari uh, sisi regional yaitu Asia ini menyebabkan juga sebenarnya dari penurunan kalau kita lihat juga kasus COVID-19 di Eropa ini kan dapat wave ya makanya kita lihat ini juga menjadi pelatihan terkait dari pasar uh, terkait dari potensi pertumbuhan kata yang lebih lambat untuk di tahun ini seperti itu. Oke, okay. jika merangkum kondisi indeks kita dalam uh, sepanjang Maret ini, kalau kita lihat di IDX Diary juga kecenderungannya ini lebih didominasi uh, terkoreksi begitu IHSG. Kalau dirangkum secara keseluruhan untuk bulan Maret ini sebenarnya faktor apa yang paling uh, sentimen apa yang sebenarnya yang paling mempengaruhi baik dari dalam negeri maupun uh, secara global begitu terhadap penurunan uh, IHSG sepanjang Maret, Mas Juan? Iya, jadi kalau kita melihat buat sepanjang Maret ini lebih didominasi dari uh, faktor regional ya, di mana kan kalau kita melihat sebenarnya uh, euforia market akibat dari banyaknya stimulus digelontorkannya banyak sekali liquidity ke market cukup tinggi, ini menyebabkan marketnya overshoot nih. Nah, pasca dari sisa uh, apa namanya dari sisi stimulusnya ini dianggap ekspektasi sudah mau selesai atau adanya penurunan? Nah inilah yang menyebabkan sebenarnya dari sisi kekhawatiran terhadap pelaku pasar bahwa nanti dari likuiditinya bakal mengering, dari sisi stimulus juga akan mulai turun. Nah ini yang akan sebenarnya ganggu dari sisi efektifitas dari pelaku pasar. Padahal sebenarnya dari sisi rilis data atau dari sisi realisasi masih belum menggambarkan nih sebenarnya dari sisi ...contohnya dari sisi misalnya evaluasi, Nah ini menyebabkan sebenarnya valuasinya akan jadi lebih mahal nih... ...dibandingkan dari sisi mm -hmm. maka yang udah naik duluan, seperti itu. Mm -hmm. Oke, okay, baik. Ini ter, ter, terkait dengan rilis data juga begitu ya. Dan ini sejumlah data perekonomian juga akan keluar dalam pekan ini. Kita sudah memasuki uh, bulan April begitu. Salah satunya untuk data inflasi. Kira-kira akan seperti apa uh, pengaruhnya terhadap pergerakan indeks... ...dan juga mungkin ada rekomendasi yang harus diketahui oleh para pelaku pasar untuk melihat kondisi ini nanti. Ya, kalau inflasi sendiri memang kalau kita lihat nggak bakal terlalu signifikan ya karena memang dari sisi uh, pelaku pasar atau pasar mencermati dari sisi inflasi masih akan cukup lemah karena sisa analitinya juga kalau dibuat bulan-bulan seperti ini akan cukup lemah dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya karena ada dari sisi Natal dan juga sekarang kan memang jauh lebih uh, dari sisi apa namanya uh, sentimennya juga bulan ini termasuk cukup uh, minim ya seperti itu. Mm -hmm. Nah dari masyarakat sendiri, kalau dari sisi domestiknya akan lebih melihat dari di sisi lebaran ya nanti bakal mendorong dari sisi penjualannya. Nah kita rasa masyarakat masih akan melihat lagi terkait nanti dari sisi pertumbuhan ekonomi juga di first year yang di kan masih akan minus. Nah kita rasa akan lebih ke sana dari sisi uh, laku pasarnya seperti itu. Oke, okay. kalau untuk yield obligasi dari Amerika sendiri ini masih cukup mempengaruhi pasar tidak dan pelaku pelaku pasar sendiri seperti apa menyikapinya begitu Mas Juan? Ya yeah, kalau dari uh, yield obligasi ini translasinya adalah jadi kurang menarik ya terkait dari negara berkembang dikarenakan hmm. sebenarnya pelaku pasar kan mencari instrumen uh, investasi yang bisa mengalahkan ekspektasi peningkatan dari inf yeah. inflasi ya seperti itu. Nah kalau ekspektasi inflasi 2,4 at least mereka harus cari nih instrumen investasi yang Uh, bisa nyari imbal hasilnya uh, bisa lebih dari sana, makanya ini menyebabkan sebenarnya imbal hasil lebih tinggi. Nah, permasalahan dengan negara, negara berkembang ini ada yang namanya kan uh, risk premium. Nah, ini menyebabkan sebenarnya dari pelaku pasar lebih konservatif terhadap uh, pasar negara berkembang, sehingga dari uangnya banyak sekali uh, lari kepada negara-negara yang lebih maju dan lebih aman seperti itu. Jadi efeknya akan cenderung negatif ya kepada USD seperti itu. Efeknya akan cenderung negatif begitu ya. Baik, kalau kita beralih ke Asia sendiri, ini geopolitik di Tiongkok ini nampaknya agak kembali memanas, ini juga bisa mempengaruhi IHSG tidak? Karena kalau misalnya kita lihat dari pergerakan bursa Asia, sebenarnya yang mengalami koreksi untuk hari ini hanya Nike dan juga termasuk kita begitu IHSG. Selebihnya ini sebenarnya masih berada di zona hijau, tapi Kondisi dari uh, konflik Tiongkok ini yang kembali memanas kira-kira seperti apa akan mempengaruhi kita? Ya kalau dari sisi geopolitik memang ini juga uh, menjadi kertas negatif ya. Kalau kita hmm. lihat uh, puncaknya itu kan pada pertemuan antara Joe Biden dan juga dari uh, pihaknya China yang waktu itu ya, ya. Ada di Alaska kalau nggak salah. Nah ini yang menyebabkan sebenarnya ini juga bisa menjadi uh, salah satu kekhawatiran juga bagi pelaku pasar nah namun nanti dari sisi uh, pelaku pasar sih, masih akan mencermati terkait dari sisi vaksin dan juga dari US yield nih karena memang ini jauh lebih uh, prioritas dibandingkan mm -hmm. dengan geopolitical karena kalau kita lihat juga dari tahun-tahun apa dari uh, sebelumnya juga dari Trump geopolitical ini memang udah ada kan. jadi makanya mereka jauh lebih terbiasa dibandingkan uh, dengan sentimen US yield dan juga dari sisi kasus uh, COVID-19 nih yang Kabarnya juga dari vaksin kan masih belum uh, selesai dari Eropa ya. Betul. Dan beberapa negara di Eropa juga kembali lockdown. Nah ini ini seperti apa juga yang harus diantisipasi oleh pelaku pasar? Mungkin juga dari kondisi perdagangan uh, juga begitu dari komunitas juga mungkin bisa berpengaruh terhadap kondisi beberapa negara di dunia yang ada yang kembali melakukan lockdown vaksinasi juga mereka masih tengah melakukan yang saat ini. Seperti apa kondisinya yang perlu diantisipasi pasar saat ini? Iya, kalau kita melihat translasi pada dari sisi lockdown terutama negara Eropa akan translasi paling kena tuh di uh, komoditas ya kalau kita lihat. Okay. Kalau kita backtesting di 2020, metal mining paling kena ya, dikarenakan sebenarnya Eropa itu kan merupakan pasar buat industrial. Yeah. Nah, contohnya seperti dari sisi nikel, dan juga tembaga, dan juga koper ini pasti akan kena nih. Apalagi juga dari minyak juga pasti bakal kena signifikan nah kalau untuk mengantisipasi hal ini kita akan lebih konservatif strateginya untuk beberapa untuk short and the mid kita akan lebih memprioritaskan saham-saham atau sektor-sektor lebih defensif atau mempunyai beta rendah dibandingkan dengan pasar nah ini kita bisa lihat contohnya seperti uh, dari sisi perbankan yang kuat dan juga dari sisi consumer seperti baik kita akan membahas uh, itu lebih jauh lagi seperti apa rekomendasi sahamnya juga yang kira-kira bisa ditarget oleh para pelaku pasar di segmen berikutnya mas Yuan pemirsa saya akan segera kembali usai jeda ayo go Terima kasih Anda masih bersama kami di IDX Opening Bell dan masih bersama analis panin sekuritas Juan Oktavianus. Mas Juan, kita beralih ke yeah. bicara tentang saham begitu mungkin saham-saham yang bisa direkomendasikan tapi sebelumnya ini ada sejumlah emiten perbankan yang baru saja ini akan yeah. uh, yang baru saja melakukan PST dan juga akan membagi, yang membagi dividen ya begitu ada bca dan juga ada bni nah ini pergerakan sahamnya yeah. seperti apa dan semenarik apa bisa disasar oleh para pelaku pasar dan mungkin rekomendasi anda untuk uh, saham perbankan dan khususnya untuk kedua saham per, uh, dari bbca ataupun bbni ini Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi uh, dividen ya tentu akan jadi menarik. Karena memang kan kalau di bulan-bulan uh, ini memang dari pelaku pasar khususnya yang bermain dividen play pasti uh, lagi aktif ya terkait dengan hal ini. Nah, ya betul. Namun kalau kita melihat memang uh, dengan rasio dividen yield pasti akan tidak semenarik dibandingkan tahun sebelumnya nih karena kan sebenarnya kalau kita berkaca dari tahun 2020 hmm. itu kan menggunakan kinerja 2019 nih, nah jadi dari pembagian dividen dari sisi uh, di jauh lebih besar karena dari sisi uh, kinerja jauh lebih baik namun dari saham tercatat menurun nih karena ekspektasi ke depan masyarakat nah jadi perbandingan price dan juga dari sisi dividen payout rasionya pasti lebih menarik dibandingkan tahun lalu makanya sangat wajar kalau dividen yield di tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu nah namun memang Uh, baik dari BCA maupun dari BNI, prospek ke depan masih sangat menarik, nih. Yeah. Apalagi kalau kita melihat dari sisi ekonomi, uh, ini yang nanti akan kembali maju dan juga omnibus law. Ini akan menyebabkan sebenarnya, permintaan bidang kredit, masih akan uh, meningkat ke depannya. Jadi, baik dari BCA maupun BNI, kita juga masih suka buat keduanya. Apalagi BNI ini merupakan salah satu dengan valuasi terendah, ya, dibandingkan bank besar lainnya seperti itu. Oke, jadi masih menjadi favorit ya sebenarnya untuk menyasar BBCA ataupun BBNI. Tapi di kondisinya sekarang kalau kita lihat uh, dari pergerakan harga saham BBNI saat ini memang sekarang mengalami uh, pelemahan. begitu. Apakah ada rekomendasi untuk tetap buy on weakness terhadap saham BBNI atau bisa tetap terus menyasar BBCA begitu yang harganya juga sudah cukup melambung tinggi atau ada saham dari perbankan lain yang bisa direkomendasikan? Iya, jadi kalau untuk short and mid term sendiri kita masih menyasar pada BNI ya, karena kalau kita melihat dari pergerakan saham terakhir dari sisi BBRI dan juga dari sisi BBCA itu kan sudah naik cukup signifikan ya. Makanya kita sebenarnya lebih menjagokan BBNI ini terkait dari uh, sektor perbankan. Untuk dari BBNI sendiri sih kita juga masih cukup suka nih dengan target price-nya ini kita bisa sampai 7.000 sampai ke akhir tahun 7.200 seperti itu. Oke, nah ini selanjutnya ada IBC (Indonesia Battery Corporation). Ini resmi dibentuk. Nah, ada tidak faktor uh, dari atau dampak dari pembentukan IBC ini sendiri uh, dengan saham-saham yang berkaitan, mungkin dengan uh, resources begitu, Mas Juan? Ya, jadi ini pasti akan disambut positif, ya, oleh pelaku pasar, terutama untuk... Uh, saham-saham seperti nikel nah ini seperti contohnya inko dan antam apalagi antam kan juga tergabung dalam ibc ya mempunyai dua puluh hmm. pemilikan saham buat dari ibc nya sendiri nah cuman yang memang kita lihat kan uh, untuk dari euforia terkait ibc ini sudah capture nih dari beberapa bulan ke kebelakang hmm, yeah. jadi harus ada realisasi terkait dengan berita seperti contohnya misalnya gerakan buat dari pembangunan pabrik atau dari uh, investor yang masuk ini akan menjadi sebenarnya atas positif terkait dengan pergerakan harga sahamnya gitu. Untuk langsung sendiri sebenarnya udah pasti terkait dengan uh, harga harta maupun dari inko seperti seperti Oke, jadi tapi kalau untuk Resources sendiri kira-kira yang menarik apa nih? Kalau dengan kondisi ada holding baru yang baru terbentuk dan euforianya juga mungkin masih terasa jangan sampai kehilangan euforia. Jadi pelaku pasar bisa tepat juga untuk menyasar mungkin saham sejumlah sejumlah saham Resources untuk saat ini. Untuk dari saham resources sendiri, kita masih suka buat dari base nikel. Ya, kita rasa buat dari long term-nya ini akan sangat menarik, apalagi melihat dari peningkatan industri, dari mobil listrik sendiri. Hmm. Nah, ini kan bukan salah satu bahan baku, ya, buat dari sisi baterai. Kita melihat Antam akan sangat diuntungkan terkait dengan konsorsium BUMN tadi. Yep. Ini dikarenakan sebenarnya dia yang akan mengerjakan dari sisi hulunya. Jadi, secara realisasi, pasti dia yang akan mendapat keuntungan nih. Hmm. kita sendiri juga antap untuk long term nya kita dengan target price di 3700 kita sangat positif, mantap untuk INKO sendiri kita juga suka dikarenakan sebenarnya dari sisi infrastruktur ini mereka udah ready terkait dengan eh, bahan baku mobil listrik, karena kan bahan baku listrik itu adalah dari sisi nikel plus one atau hmm. biasanya orang nyebutnya nikel sulfat nih yeah. nah ini kan si INKO sendiri sudah mempunyai smelter dan membuat nikel mate ya nikel ini kan yang membuat dari bisa dibikin ke sulfat. Nah jadi kita rasa dari kedua emiten ini akan dapat dampak positif ya terkait dari perkembangan mobil listrik dan juga dari perkembangan IBC seperti itu. Baik, kecipratan dampak positifnya begitu ya. Baik, terakhir singkat saja Mas Juan, ini kita sudah memasuki bulan April menjelang Ramadan, kira-kira mungkin ada saham-saham yang bisa direkomendasikan yang menarik begitu bagi para pelaku pasar? Ya kalau untuk dunia Ramadan sendiri kita melihat sebenarnya dari beberapa uh, saham, seperti contohnya Ramayana, dan okay. juga kita melihat dari poultry contohnya seperti Cepin, ini akan dapat positif ya mm -hmm. dari keduanya. Ini karena memang secara mereka akan terdampak positif dari beberapa bulan tersebut. Mm -hmm. Jadi, kita rasa untuk Ramayana juga sendiri ini akan berdampak positif, dan juga dari Cepin akan berdampak positif. Seperti itu. baik, ada Ramayana dan Cepin ya, baik. Terima kasih banyak, Mas Juan, telah bergabung bersama kami pagi ini di IDX Opening Bell. Ya, pemirsa perbincangan tadi sekaligus menutup IDX.